Di video kali ini aku tidak akan bahas produk outdoor yang kali ini aku akan unboxing ya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa klik subscribe untuk mendukung YouTube channel ini dan juga klik tombol lonceng supaya teman-teman mengetahui video-video terbaru dari FADJR 29. Ini aku belinya lewat Tokopedia di GPro ya. Kalau teman-teman pernah beli di sana mungkin bisa komen ya komentarnya selama beli di toko di GPro ya. Kalau ini aku beli mungkin karena kelihatannya terpercaya, banyak komen, lalu bintangnya juga bagus, jadi aku beli di GPro. Dan ini teman-teman bungkusnya oke lah, dikasih bubble wrap ya ini ya, jadi aman kalau terkena guncangan pada waktu pengiriman cukup cepat, mungkin 3 harian ini ya. Tapi kemarin pas-pas karena kan promonya cuma 3 hari katanya, dan aku hari kedua bayarnya hari kedua malam, hari ketiga siang jam 11 itu belum terproses. Lalu aku inbox lah chat penjualnya dan kelihatannya sore atau hampir mepet mungkin baru di respon atau diproses. Ini ya teman-teman, Geosmo Action ya, ini garansi resmi TAM kalau nggak salah. Kalau harganya itu 4,5 lah kalau nggak salah ya, ini yang garansi TAM bukan garansi internasional. Lalu ini bonusnya dapat ini, ini sendiri ini sekitar ada 1 jutaan katanya kalau nggak salah ya, dan kemarin dapatnya 3,7 ya. Dua ini dibuka ya teman-teman, ini tuh oke. Oh, ini garansinya TAM, garansinya TAM ada stempelnya dari DJ Pro. Dan ini panduan pengguna, ini panduan penggunanya bahasa Indonesia, putih ya, putih seperti HP, jadi sebesar HP ya, asli TAM. Lalu ini importnya Sinar Eka Selaras, ini tuh dual screen 4K 4K HDR 11M waterproof RS Rocksteady 4K 60p ya, 4K 60p, lalu 8 kali 1080p pixelnya, 8 kali. Bentar dibuka. Oke, ini plastiknya. Ya ini garansi TAM ya teman-teman. Kalau garansi TAM itu sekitar 4,5, kalau yang Inter biasanya 4 juta atau 4,1. Inter memang lebih murah, tapi ini aku nyarinya yang garansi TAM. Langsung kita buka, ini agak penyet-penyet dikit ya, mungkin karena pengiriman, karena bungkusnya kan pakai bubble wrap. Yang penting nanti di dalamnya tidak rusak. Ini bukanya gimana? Oh ini, ini ada bagian plastik, dibuka dulu. Ini dia teman-teman. Nah, ini isinya. Ini gambarnya Geosmo. Teman-teman mau lihat ya? Kecil ya, cuma gini. Ini packingnya lebih kecil daripada dulu apa ya, kamera Go Action apa tuh, itu lebih besar, tapi memang aksesorisnya dapat banyak. Tapi kalau di Geosmo aksesorisnya tidak banyak. Ini ya. Lalu di dalamnya apalagi ada ini sudah nggak ada ya, ini kosong, sudah nggak ada. Itu mungkin baterai. Ya kalau belinya ini dapatnya seperti ini. Ini mungkin untuk di helm ya.
ini itu kabel casnya, kabel datanya. Sudah pakai Type-C, USB Type-C. Lalu ini untuk apa? Ini. Ya, pokoknya begini namanya kurang tahu. Lalu ini kalau ini polos ini. Kalau ini kan agak melengkung, kalau ini datar, flat. Lalu dapat ini baterainya kelihatannya. Ya, baterainya pakai penutup ya. Lebih aman. Untuk baterainya itu berapa ini? Untuk baterainya itu 1300 mAh. Ini form reversion check hour, ini Geosmo. Lalu ini kelihatannya disclaimer sapi, buku panduannya tapi bahasanya Cina, bahasa Inggris. Jadi yang bahasa Indonesia, isinya yang tadi taruh di luar ya, itu yang bahasa Indonesia. Mungkin bedanya inter sama apa itu, TAM, bedanya itu. Kalau ini ada garansi resminya TAM dan juga panduannya bahasa Indonesia. Kalau inter mungkin cuma yang dalam ini aja. Kita sih teman-teman, kalau teman beli G ya, G Osmo Action, nanti dapetnya seperti ini. G ini aja ya, bukan, ini kalau ini kan tambahan produksinya. Yang ini yang unboxing G Osmo, oh enggak ada, G Osmo Action itu aja. Ini teman-teman G Osmo Action-nya, kalau teman-teman lihat seperti ini, belakangnya seperti ini. Ini tuh ada tempat dudukannya ya, jadi Geosmo tidak ada langsung misalnya untuk skrup di sini ya, untuk nempelin ke tongsis seperti ini, jadi perlu tambahan lagi. Sekarang akan aku buka. Di sini tuh nggak ada kacanya, karena setauku Geosmo itu langsung waterproof ya. Ya, ini kalau dilepas teman-teman. Ya, ini kan gini, ini bolong kalau dilepas ya. Ini tampak belakang. Jadi nanti aku senangnya ini karena ada layarnya. Soalnya kalau tanpa layar biasanya agak kadang enggak fokus ya, enggak fokus terang. Ini seperti ini karena ini dipakai ya, nanti ini akan aku latih kalaunya karena ada yang komen kok unboxing tapi plastiknya tidak dikletek ya, karena kemarin itu unboxing jam, itu jamnya display toko, jadi tidak mungkin aku kletek karena itu barang untuk dijual ya. Kalau ini nanti untuk dipakai sendiri, jadi teman-teman akan aku kletek ininya. Kamu bisa lihat sendiri, nah kletek ya. Lalu ini juga depannya, yang display depannya. Lalu ini ya. Untuk baterainya ada di bawah sini ya, ini buat baterai bawaannya. Ini nggak ada pengamannya ya, mungkin nggak tahu, cuma gini langsung ya, karena mungkin ini ada karetnya ya, ini ada karetnya yang orange itu ya. Oke, sekarang aku nyalakan. Nyalakannya ini. Ini ya. Ini ada English. Dutch, Spanyol, Prancis, Portugis. Oh, Indonesia yang enggak ada teman-teman, jadi pakai English. Dan ini enak ya. Jadi ini teman-teman paketan nanti yang akan teman dapat jika membeli G Osmo Action ya. Ini dia perlengkapannya. Ini yang ada di boxnya G Osmo aja, belum di kit chargernya.